Hai semuanya, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau buat video first impression lagi. Kali ini yang mau aku first impressionin yaitu produk lokal lagi. Dan produk ini tuh baru banget keluar dan baru banget launching dan ini tuh ngehits banget. Nah, produknya itu dari BLP Beauty yaitu by Lizzie Para. Pasti kalian juga udah tahu dan udah banyak banget yang bikin videonya atau reviewnya atau first impressionnya dan udah banyak banget yang nyoba produk ini. Nah, ini tuh produk terbaru yang dikeluarkan oleh BLP dan aku super excited banget mau coba karena aku salah satu orang yang mencintai produk dari BLP karena hampir semua produknya aku punya dan aku super suka semuanya. Nah, makanya di video kali ini aku super excited banget mau coba produk terbarunya. So, untuk kalian yang mau tahu videonya, jangan lupa untuk like dulu video aku, subscribe channel aku, dan share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Terus jangan lupa juga untuk komen di bawah kira-kira nextnya aku bikin video apa lagi. Jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, namanya anakku tulis di sini. Daripada video ini lama, let's get started. Nah, ini dia paketnya. Aku langsung beli di website BLP Beauty. Nanti semua informasi tentang BLP Beauty akan aku taruh di description box aku. Make sure kalian cek. Jadi ini tuh aku beli produk terbarunya dari BLP. Pasti kalian udah tahu yang mana. Nah, kalau misalkan kalian beli produk kayak BLP, kalian akan dapat si boxnya tuh seperti ini. Ada tulisannya by Lizzie Para. Terus kita buka. Oh my god. Nah, kalau dibuka tuh dia langsung ada kayak greeting card segitulah pokoknya di boxnya ini. Nah, ini dia produknya. Jadi aku cuma beli satu produk doang. Ini tuh namanya Face Glow. Nah, si Face Glow ini tuh dia ada 3 shade atau ada 3 varian. Jadi tuh si Face Glow ini tuh udah terdiri dari blush sama udah ada highlighternya. Tapi ada satu paletnya juga terdiri dari blush sama ada bronzernya. Ini yang aku punya itu di shade-nya namanya Sunset and Sunrise. Dan dia tuh warnanya lebih ke coral gitu. Ini bener-bener cantik banget. Aku pertama kali lihat aku langsung jatuh cinta banget sama si shade ini. Dan pertama kali dia launching di websitenya, aku langsung beli, inget banget itu aku beli malam-malam. Nah, sebelum aku cobain produknya, di sini aku mau ngebahas si packagingnya dulu. Seperti kalian tahu, kalau BLP tuh selalu packagingnya tuh yang warna-warna soft kayak gini. Ini bener-bener sebenernya simple banget packagingnya. Ini tuh ada tulisan di depannya Face Glow by Lizzie Para. Terus di sampingnya di sini dia tuh ada shade-nya. Ini yang aku punya tadi Sunset and Sunrise. Nah, untuk packaging dalamnya ini seperti ini. Ini super duper cantik banget. Gak tau kenapa aku tuh seneng banget sama packagingnya BLP. Dia simple banget, warnanya soft banget dan aku suka banget sama warna-warnanya BLP. Ini tuh kayak gini. Ini tuh kokoh banget packagingnya tuh. Terus di belakangnya tuh ada kayak stikernya gitu warna shade-nya. Dan di depannya juga dia tuh mirip kayak boxnya sama. Ada tulisannya Face Glow by Lizzie Para. Nah, untuk harganya, Face Glow ini harganya Rp189.000. Menurut aku masih affordable dan worth it banget untuk dibeli. Karena dia tuh udah ada blush-nya dan udah ada highlighter-nya. Nih, dalamnya tuh seperti ini. Dia udah dapat kacanya, kacanya lumayan besar. Terus di sininya dia ada produknya dan warnanya super duper cantik banget. Kalian bisa lihat, oh my god. Ini tuh warna aku banget. Coral sama highlighter-nya tuh bener-bener kayak warna champagne. Ini bener-bener aku suka banget sama warna-warna kayak gini. Makanya pas dia launching di websitenya aku langsung beli karena aku takut banget kehabisan. Aku menunggu banget BLP tuh ngeluarin complexion kayak concealer atau kayak apa namanya foundation atau kayak cream blush. Aku tuh menunggu banget pokoknya. Nah, sebelum aku pakai ini aku mau swatch dulu di tangan aku biar kalian bisa lihat lebih detailnya. Nah, aku mau swatch untuk yang si blushnya dulu. Ini warnanya super duper cantik banget, dia kayak coral gitu warnanya. Dan ini teksturnya super duper halus banget, parah. Dan warnanya pigmented banget, kalian bisa lihat. Nah, sekarang mau aku taruh di sini di tangan aku. Oh my god, ini super pigmented banget dan dia halus banget teksturnya. Ini sekali aku swipe doang dia warnanya langsung muncul kayak gini. Ini super super cantik banget, parah. Selanjutnya untuk highlighternya, ini highlighternya tuh juga halus banget, super duper halus banget dan pigmented banget juga. Oh my god. Ini pigmented banget. Ini juga aku mau swatch di sebelah blushnya. OMG. Kalian bisa lihat warnanya. Lihat, ini cantik banget. Ini juga pigmented banget dan ini sekali swipe doang langsung
warnanya segini intensnya. Nah ini tuh warnanya super duper pigmented banget, ini bener-bener intense banget, ini cantik banget, parah. Sekarang aku mau cobain si blushnya sama highlighternya ini di wajah aku. Dan dia juga gemasnya di bawahnya sini, dia udah ada kayak lambangnya BLT gitu, kayak patternnya gitu. Nah ini aku udah make up-an, aku udah hampir full make up, aku belum pakai blush on sama belum pakai highlighter. Nah sekarang yang pertama yang mau aku cobain itu si blushnya dulu, yang ini, yang warnanya tuh dia tuh kayak coral gitu. Nah ini aku pakai brush, terus aku giniin aja sedikit. Dan ini warnanya, kalian lihat, ini langsung nempel di brushnya. Dan ini lumayan ada kayak kickbacknya gitu, cuman gak yang terlalu banyak banget. Tapi kalau misalnya kalian pakai, usahain di tap access, takutnya ngeblok banget di pipi. Terus ini aku pakai, oh my god, aku gak sabar. Wow, ini warnanya cantik banget sih. Dan ini pigmented banget, parah. Kalian bisa lihat, oh my god, ini cantik banget warnanya. Nah ini tuh blushnya, kalau aku bilang dia tuh pigmented banget, jadi kalian harus hati-hati banget pakainya. Tapi ini bisa kalian build up sampai warna yang kalian mau gitu loh, jadi dikit-dikit aja. Tapi ini sumpah ini cantik banget warnanya. Dan blush on-nya ini tuh dia tuh matte, jadi kalau nggak salah ada yang shimmer juga, cuman ini aku belinya yang matte, yang Sunset and Sunrise tuh dia blushnya matte. Ini aku kayak nggak berhenti gitu pakainya. Satu lagi. Terus dia kacanya juga nggak pelit gitu loh, jadi nggak kecil, jadi enak banget dipakai untuk ngaca. Oh my god, ini cantik banget, parah. Ini kalian bisa lihat blushnya super duper. Nah ini dia blushnya udah aku aplikasiin di wajah aku, dan ini bener-bener warnanya bagus banget. Oh my god, oh my god, Delphi, why you so dieback? Selanjutnya aku mau cobain yang highlighternya. Ini aku pakai brush juga. Sama, untuk highlighter dia juga ada kayak kickbacknya, tapi nggak yang begitu powdery banget. Wow. Wow. Oh my god. Ini bagus banget sih highlighternya. Lihat. Ini, oh. Ini aku suka banget sama highlighternya, karena dia itu glitternya gak terlalu besar-besar banget, gak yang shimmery banget, tapi dia bener-bener kayak blinding banget highlighternya, dan dia tuh ngasih hasil yang wet gitu. Aku tuh suka banget sama highlighter yang bener-bener kayak ngasih apa ya, efek di wajah tuh jadi wet gitu kelihatannya. Ini bagus banget, parah. Ini gampang banget untuk di blendnya gitu loh, tuh. Terus ini juga aku mau pakai di hidung. Ah, gila sih. Bagus banget, cuy. Wow. Aduh, aku gak bisa berhenti gitu loh makainya, oh my god. Tapi ini bener-bener bagus banget, aku suka banget, parah. Wah, bener-bener aku acungin jempol banget untuk Kaichil. Ini aku suka banget, sumpah. Ini aku beli, bukan yang dikasih. Ini bener aku beli pakai duit aku sendiri. Aku secinta itu sama produk-produk kayak BLP ini. Apalagi yang ini, oh my god, super duper. Ini aku suka banget. Udahlah, gak tahu aku mau ngomong apa lagi. Udahlah, kalian coba dan kalian beli aja si face glue ini. Ini udah aku aplikasiin semuanya, blushnya sama highlighternya. So far aku bener-bener suka banget. Aku udah gak bisa berkata apa-apa lagi. Bukan aku lebay atau gimana, cuman kalian coba aja sendiri terus kalian nilai. Ini menurut aku gak kalah sama produk high end. Ini produk lokal. Yaudah, kalian coba sendiri aja.
Nah, kesimpulan aku tentang si BLT Face Glow, aku udah gak bisa menyimpulkan apa-apa. Aku cuma bisa mengacungkan jempol sebanyak-banyaknya untuk BLP, untuk Kak Icil. Ini super duper bagus banget dan aku super rekomendasiin ke kalian untuk kalian coba dan kalian beli. Ini worth to try, worth to buy. Ini bener-bener harganya juga super affordable banget. Udah kalian nilai sendiri aja, oke. Nah, kalau misalkan kalian udah pernah coba, kalian komen di bawah kalian suka apa enggak dan kalian cobain yang shade-nya apa. Tapi kalau misalkan kalian belum pernah coba, wajib banget kalian coba si Face Glow ini karena ya cantik banget cuy, warnanya parah. Nah, sebenarnya aku kurang suka dari BLP itu packaging-nya gitu, karena warnanya soft-soft kayak gini dia tuh cepet banget kotornya. Jadi kalau misalkan tangan kalian kotor terus kalian pegang, dia tuh nempel gitu di sini. Tapi untuk yang lainnya ya udah, aku suka banget. Aku nggak tahu harus menilai dari segi negatif mananya tuh, aku nggak tahu ya. Ya, segini aja video dari aku tentang first impression BLP produk terbarunya yang Face Glow. Semoga kalian suka sama video ini dan semoga juga video ini bisa memberikan kalian informasi. Jangan lupa sekali lagi untuk like video aku, subscribe channel aku, dan share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Terus jangan lupa juga untuk komen di bawah kira-kira nextnya aku bikin video apa lagi. Thank you for watching guys, and see you on my next video guys. Bye-bye.